Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah. Hadirat, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat memasuki tahun baru hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kesempatan, kesehatan, umur panjang dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah sekarang ini kita telah melewati tahun 1441 hijriah. Dan pada saat ini kita telah memasuki tahun baru hijriah tahun 1442 hijriah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di samping kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur panjang bagi kita. Ada satu hal penting yang harus kita ingat, yaitu berkurangnya umur kita di dunia ini. Ya, dengan bertambahnya tahun, bertambahnya masa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat ada yang berkurang dari kita ini, yaitu umur kita yang berkurang. Maka dari itu mari kita gunakan sisa umur kita ini untuk selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah." Dunia itu sesaat. Dunia itu hanya sesaat. Dibandingkan dengan akhirat yang kelak abadi, di dunia ini kita cuma sesaat. Maka kata Imam Syafi'i, "Faj'alha ta'ah." Maka hiduplah di dunia ini dengan penuh ketaatan. Ya, karena yang kita bawa nanti di akhirat ini yang menjadi rumah kita sebenarnya, yaitu akhirat, apa yang kita bawa cuma amal kita. Ya, idza mata ibnu adam idza amalihi illa kuntala. Kalau mati orang ibnu adam itu manusia, kalau mati itu enggak ada yang ikut dia di kuburan, enggak ada kecuali tiga perkara sebenarnya. Ya. Apa? Shodaqatun jariyah, wa amalun shalih, wa waladun shalihun yad'ullah. Cuma tiga saja. Ya, yang pertama shodaqah jariyah, kemudian amal soleh, kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan dirinya ketika dia meninggal dunia. Nah, kita harus berpikir di dunia ini untuk selalu mengerjakan tiga perkara ini. Jangan sampai kita di dunia ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalai akan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malasan. Ya, nganggur terus, enggak pernah ibadah. Kita kalau hidup di dunia ini kadang kalau ngabuburit ya. Kalau ngabuburit bulan puasa itu sambil apa? Sambil main HP, sambil jalan-jalan. Menghabiskan umur dengan sebuah sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Menghabiskan umur kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita nanti di akhirat kelak. Nah, ini yang harus kita kurangi. Dengan masuknya tahun baru Islam ini yang harus kita pikirkan. Harusnya apa? Tahun depan, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Yang biasanya kita ini selalu nganggur di rumah, nganggurnya kita diisi dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kita. Nanti tahun depan kita harus apa? Menghabiskan waktu kosong kita, waktu luang kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghabiskan umur, sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sunnah-sunnah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang kita punya di dunia ini? Iya. Apa yang akan kita bawa nanti di akhirat? Dikatakan di dalam syair, atau bahan takuna wafi kokomin lahum zadun anta biwayri zadi. Ya, kalian mau cuma kumpul dengan ulama, kumpul dengan awliya, kumpul dengan guru-guru, kumpul dengan para abai, kumpul dengan para kiai. Kalian cuma maunya duduk seperti mereka saja.
mereka punya apa? Bekal untuk di hari kiamat. Kalian punya apa? Kata syarat. Kalian apa yang akan kalian bawa nanti di hari kiamat? Mereka kalau dihisab sama malaikat, mereka punya bekal. Ya, mereka punya bawaan nanti di hari kiamat. Tapi kita, apa yang kita punya nanti di hari kiamat? Apa yang akan kita bawa? Gak cukup cuma kita cinta kepada mereka saja, gak cukup. Ya, bukti cinta kita apa terhadap mereka? Mereka punya bekal, kita gak punya bekal sama sekali. Ya, harusnya apa? Harusnya kita menjadi seperti mereka. Kita menjadi meniru langkah-langkah mereka, mengambil bekal juga seperti apa yang mereka ambil. Ya, mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bekal mereka. Harusnya kita apa? Kita meniru seperti mereka. Apa yang mereka bekali juga kita bekali. Apa yang mereka ambil juga kita ambil. Jangan sampai kita hidup di dunia ini nanti di hari kiamat menyesal. Ya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih, bertanya kepada para sahabat, siapa sih orang yang merugi nanti di hari kiamat? Kata sahabat, orang yang hartanya habis karena dia tertipu di dalam perdagangannya. Enggak, kata Nabi Muhammad. Bukan itu orang yang merugi nanti di hari kiamat. Yaitu orang yang apa? Orang yang mempunyai bekal di dunia daripada amal-amal soleh, tapi dia banyak menggunjing orang, banyak mengejek orang, banyak mengatai orang. Nanti kalau di hari kiamat nanti hasanatnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala, dikasihkan mereka. Dikasihkan kepada orang yang dia gunjing, dikasihkan kepada orang yang dia omongi, dikasihkan kepada orang yang dia ejek sampai habis. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada lagi dosa-dosanya. Diambil dari mana? Dikasih dosa mereka yang dia gunjing, dikasihkan kepada orang yang tadi. Dosanya orang yang dia omongi tadi, dikasihkan kepada dia. Kejelekan orang yang dikasih, yang dikatai sama dia, dikasih ke dia. Sampai akhirnya yang dia asalnya punya kebaikan-kebaikan, punya amal-amal soleh, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh itu diganti dan diberi kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya ditanggung sama dia. Itu orang yang rugi nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai. Karena apa? Nanti di hari kiamat itu kita ini, ya, akan ketika nanti kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini mempunyai satu chip seperti chip memori yang ada di leher kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'umrihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu mahfuzan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di hari kiamat itu kita ini pasti di leher kita ini, pasti tanggung jawab kita ini, kita punya chip, punya memori. Memori apa? Amal-amal kita di dunia ini. Amal-amal kita di dunia ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di print. Jadi kita jangan sampai kejelekan-kejelekan kita ini nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal-amal jelek-jelek kita ini dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala di halayak manusia di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita malu di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti enggak mau. Gak ada yang mau kita ini malu hadapan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta kepada kita. Ya, kalau melihat amal soleh dari kita, Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hamdulillah. Kalau Nabi Muhammad SAW melihat amal-amal jelek kita, istighfarilah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, aku mintakan ampunan untuk dia. Saking kita Nabi besar Muhammad. Jangan sampai kita nanti di hari kiamat dengan cinta yang begitu besar daripada Nabi Muhammad SAW, kita nanti di hari kiamat memalu-malukan Nabi besar Muhammad SAW. Bikin malu Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Harusnya kita apa? Harusnya kita ini menjadi orang-orang yang membanggakan Nabi besar Muhammad SAW nanti di hadapan para umat-umat selain umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mari kita gunakan sisa umur kita ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketakwaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berbuat amal-amal baik, selalu menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saling menjalin satu sama lain, saling menjalin tali silaturahmi satu sama lain, jangan sampai memotong tali silaturahmi satu sama lain, jangan sampai kita ini mengganggu satu sama lain, membalimi satu sama lain. Ya, mudah-mudahan dari majlis ini kita bisa mengambil manfaat. Kita akan datang baru, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan tahun baru ini sebagai tahun yang paling berkah untuk kita. Amin. Tahun yang menjadi tahun keselamatan bagi kita. Dijauhkan semua bala, dijauhkan semua kesusahan, dijauhkan semua bahaya, marah, musibah, semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.